Perangai ibu mertua Syahrini yang dulu sempat menjadi calon ibu mertua Luna Maya ternyata sangat berbeda. Perbedaan tersebut begitu terasa setelah Syahrini menikah dengan Raino Barak. Jika kita menilik ke belakang, tentu ramai perbincangan soal Luna Maya yang tak pernah mendapatkan restu dari orang tua Raino. Pada akhirnya Luna Maya menyerah dan kini memilih untuk mengakhiri hubungannya. Baru saja terlihat Syahrini yang kini memerankan sikap sang ibu mertua kepadanya. Inces kembali mengunggah foto OOTD, namun kala itu dia membagikan foto saat dirinya memakai baju pemberian dari ibu Raiko Barak. Kemewahan sudah begitu lekat dengan sosok Syahrini. Tak terkecuali saat bergaya dengan busana yang diberikan langsung oleh Raiko, ibu mertuanya. Ternyata Raiko Barak begitu mengamati kehidupan sang menantu. Hingga diakui Syahrini, Raiko tahu apa yang paling disukainya dalam hal berpakaian. Syahrini mengatakan bahagia karena diberi perhatian khusus Syahrini dari ibu mertua. Ditambah menyadari bahwa pemberian Raiko Barak merupakan warna kesukaannya, warna ungu. Inces lantas memadukan baju tersebut dengan aksesoris penunjang seperti tas Hermes, hijab, jam tangan, kacamata, sandal hingga perhiasan. Foto tersebut diambil saat Syahrini sedang berada di Singapura. Ia berdiri sambil tersenyum tepat di tepi kolam renang dengan latar belakang gedung tinggi dengan langit yang biru. Tak ketinggalan momen ini juga dimanfaatkan untuk promosi hijabnya, yakni Fatimah Syahrini Scarves. Soal penampilan, Syahrini memang sangat concern. Apalagi setelah menyandang status sebagai seorang istri pengusaha sukses. Perangai ibu mertua Syahrini sangat berbeda saat Raino Barak masih bersama Luna Maya dahulu. Luna Maya menceritakan bagaimana seumur hidup hubungannya dengan Raino Luna tak pernah disambut baik. Tetapi model cantik itu seolah sangat mengerti karena memahami keinginan ibu mertuanya sampai saat ini. Namun Luna tak menyalahkan siapa-siapa. Ia menghormati pemikiran orang tua Raino yang pasti menginginkan yang terbaik buat putra mereka. Dulu sempat menentang hubungan Luna Maya dan putranya. Kini ibunda Raino Barak nampak begitu bahagia memiliki menantu seperti Syahrini. Melalui konversi pers yang diselenggarakan setelah dirinya menikah, Inces mengaku bila sosok Raiko Barak adalah ibu mertua yang penuh perhatian. Bahkan saat dirinya sakit, Raiko Barak selalu menginginkan menantunya untuk minum obat. Sebelum menikah, pelantun lagu restu itu juga sempat dikenalkan dengan budaya Jepang, negara asal ibunda Raino Barak. Saya belajar dari mamah Raiko mengenai budaya Jepang, masakan Jepang, seperti layaknya orang yang mau menikah ya mengenai adat Jepang. Aku diminta untuk lebih dekat dengan mamah mertua selama di Jepang, ujar. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.